Halo penonton setia Teknisya Games, masih bersama saya Kevin di sini dan sekarang saya mencoba sebuah game yang akan sangat ditunggu oleh para penggemarnya karena game ini diangkat dari manga yang terkenal di seluruh dunia, apalagi kalau bukan Naruto. Dan game yang dimaksud adalah Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Game ini awalnya direncanakan rilis tahun ini, namun pada akhirnya diundur ke tahun depan. Pada akhirnya saya berhasil untuk mencoba versi demo dari Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Jadi apa yang bisa saya mainkan? Game ini merupakan game fighting 3D dengan arena 3D dan juga kontrol yang sederhana. Bisa dibilang game fighting ini merupakan game fighting casual dan kamu tidak perlu memerlukan kemampuan bermain game fighting yang sangat tinggi seperti dalam Street Fighter atau sebagainya. Cukup dengan beberapa kali tekan tombol serangan, maka kamu akan menciptakan sebuah combo yang sangat luar biasa, sangat luar biasa animasinya, dan juga memberikan damage yang cukup besar. Mekanisme menggunakan partner juga ditampilkan di sini dan sangat mengubah alur permainan ya. Jika kamu merasa terpojok, maka kamu cukup memanggil bantuan dari temanmu, salah satu temanmu yang akan ikut muncul dalam arena. Dari segi visual, kamu tidak perlu bertanya lagi, ini adalah game buatan Cyberconnect 2 membuat game dengan kualitas cel shading terbaik, saya rasa terbaik di zaman sekarang. Jadi kamu tidak perlu khawatir dengan kualitas visualnya, sudah pasti sangat bagus, sangat indah, seperti sebuah anime dan memiliki detail yang sangat luar biasa. Jangan lupa juga dengan animasi yang super lebay. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai game ini. Kalau kamu ingin tahu lebih lanjut mengenai Tokyo Game Show, jangan lupa untuk klik like dan share video ini. Dan juga subscribe ke Tech Indonesia Games.